Masyarakat sangat mengeluhkan perihal pembangunan jalan Ring Road Samosir yang dikerjakan kurang profesional. Tampak pekerjaan jalan nasional yang terletak di Desa Harian, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara ini sudah selesai dikerjakan, tapi masih banyak kekurangannya. Tampak di lokasi beram, jalan yang pemadatannya tidak penuh dan tampak berlubang yang bisa mengancam keselamatan para pengguna jalan. Selain itu, pekerjaan saluran drainase badan jalan juga tidak tampak melihat elipasi konstruksi sesuai dengan metode pelaksanaan, sehingga air yang berada di dalam saluran tidak mengalir dan menjadi genangan. Saluran yang dulunya 80 cm sekarang tinggal 15 cm karena tertimbun lumpur. Dikhawatirkan ketika musim hujan datang, air akan meluap ke badan jalan yang mengakibatkan badan dan jalan cepat rusak. Masyarakat sekitar berharap agar pemerintah dapat meningkatkan pengawasan pekerjaan jalan nasional Samosir tersebut. Ditimbun ya, supaya tidak jadi genangan air. Rasa tidak puasnya atas pembangunan Ring Road Samosir. Karena saya lihat ada di sini, konstruksi bangunan ini tidak pas, tidak sesuai dengan dengan fungsinya. Kami kecewa atas pembangunan ini karena dilakukan tidak sesuai dengan yang ditakutkan. Ini kalau ini datang hujan, pastinya kan airnya kan meluap ke aspal. Jadi pastinya tingkat kerusakan aspal kan tinggi. Tim Liputan melaporkan.